10 istilah bahasa Inggris digunakan oleh para gamers. Nomor 1, AFK, Away From Keyboard. Istilah ini sering digunakan untuk seseorang yang meninggalkan permainan tanpa sebab, atau yang biasanya sering kita temukan karakter game yang masih aktif namun hanya berdiam di tempat. Nomor 2, Cheat. Istilah ini biasanya seseorang menggunakan program ilegal dalam permainan untuk memenangkan suatu pertandingan yang tujuannya adalah agar pengguna bisa terlihat lebih pandai dibandingkan dengan pemain yang lain. Nomor 3, Lag. Istilah bahasa Inggris ini biasanya menunjukkan keadaan permainan yang sedang mengalami kesalahan atau yang biasanya disebut dengan error, yang dimana menyebabkan permainan delay atau berhenti. Nomor 4, Savage. Istilah bahasa Inggris ini diberikan kepada seorang pemain yang berhasil membunuh 5 hero yang ada di permainan Mobile Legends. Nomor 5, GG. Istilah bahasa Inggris ini diberikan kepada pemain yang berhasil memberikan permainan yang bagus, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk timnya. Nomor 6, LOL. Istilah ini biasanya disampaikan oleh pemain yang tertawa terbahak-bahak dan menyampaikannya di chat room. Namun istilah ini disalahgunakan oleh pemain yang baru saja bermain game dengan menganggap istilah LOL adalah tolol. Nomor 7, Spam. Istilah bahasa Inggris ini biasanya ada pemain yang berusaha untuk melakukan secara berulang-ulang seperti spam chat atau sejenis lainnya. Nomor 8, DC. Merupakan kependekan dari disconnect, yang artinya jaringan terputus atau terganggu. Biasanya disebabkan oleh jaringan internet yang kurang stabil atau dikarenakan pemadaman listrik. Nomor 9, Toxic. Istilah ini biasanya diberikan kepada pemain yang berkata kurang sopan untuk mempengaruhi konsentrasi dari tim lawan atau timnya sendiri. Yang terakhir yaitu 10, Salty. Adalah ujaran kesalahan atau kemarahan yang biasanya disebabkan pada permainan game, baik disebabkan oleh pemain atau disebabkan oleh game itu sendiri. Oke, itulah teman-teman 10 istilah dalam bahasa Inggris tentang game ya. Silakan kalau misalnya teman-teman menurut kalian bermanfaat, silakan di like, share, dan juga subscribe.